hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 yang lalu, tiba-tiba di medsos beredar gaduh sekali poster-poster ajakan untuk turun ke jalan dengan judul Jokowi Endgame. Aksi ini rencananya akan dilakukan oleh para mahasiswa, para pelaku ojek online, baik dari Gojek, Grab maupun Shopee, dan juga rencananya akan dilakukan oleh Aliansi Pedagang Kaki Lima. Rencananya, aksi ini akan dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2021 dengan cara long march mulai dari Glodok sampai ke Istana Negara. Tak hanya dilaksanakan di Jakarta, aksi ini juga rencananya akan dilaksanakan di beberapa kota di Indonesia seperti Tangerang, Bekasi, Bogor, Brebes, Indramayu, Semarang, Solo, Sukoharjo, Kudus, Kediri, Surabaya, Banjarmasin, Pontianak, Samarinda, Kendari, dan Padang. Tidak jelas apa tuntutan yang dikemukakan dalam aksi tersebut. Simpang siur beredar informasi bahwa aksi tersebut digunakan untuk menolak PPKM. Tapi kenapa namanya harus Jokowi Endgame? Endgame dari apa? Ini akhirnya membuat masyarakat jadi menduga-duga. Apakah aksi ini sebenarnya bertujuan untuk melengsarkan Jokowi? Jikapun Jokowi harus dilengsarkan, karena alasan apa ya? Tidak cukup ada alasan yang jelas untuk melengsarkan Jokowi. Pemerintahan Jokowi memang tidak sempurna. Banyak kesalahan di sana-sini yang harus diperbaiki. Tapi masyarakat kita juga sudah semakin pintar. Mereka bisa menilai sendiri kelayakan seorang presiden, apakah boleh menjabat terus ataukah harus berhenti, terutama di era pandemi saat ini. Dan pendukung Jokowi masih lebih banyak daripada pembencinya. Pembenci Jokowi ini kelompok minoritas, tapi mereka selalu ribut dan rajin berteriak di sosmed, sehingga kesannya seolah-olah mereka ini kelompok yang jumlahnya sangat besar. Padahal keberadaan mereka tak lebihnya seperti sebuah pepatah, tong kosong nyaring bunyinya. Ketika seruan aksi Jokowi Endgame ini beredar luas hari Jumat, saya sempat khawatir. Sebab skenario seperti Arab Spring sudah mulai terjadi di Indonesia dan kini dipraktekkan dalam aksi Jokowi Endgame. Sekedar flashback, Arab Spring adalah rangkaian demonstrasi besar selama berminggu-minggu di negara-negara Timur Tengah yang bertujuan untuk melengsarkan presiden, perdana menteri, ataupun merubah bentuk pemerintahan negara. Arab Spring sukses melengsarkan beberapa presiden dan perdana menteri di negara-negara Arab. Jangan sampai aksi yang sama sukses dilakukan di Indonesia dan melengsarkan Jokowi. Bagaimana skenario Arab Spring ini dilakukan di Indonesia? Jelas aja, pada awalnya negara sedang dalam kondisi krisis. Kemudian muncul bentrokan antara warga dengan aparat. Lalu mulai terjadilah aksi turun ke jalan untuk memprotes kebijakan pemerintah yang dianggap menyengsarakan rakyat. Kemudian bila aksi berlangsung bentrok dan ricuh dengan petugas, apalagi jika sampai timbul korban jiwa di situ, maka akan muncullah gelombang demo-demo selanjutnya, bahkan di kota-kota lain, untuk meminta presiden mundur dari jabatannya. Jokowi memang bukan presiden yang sempurna, tapi juga tidak ada jaminan jika kita mengganti Jokowi dengan presiden yang lain sekarang, kita akan bisa menyelesaikan pandemi ini dengan baik. Apalagi mengingat para kelompok lengser Jokowi ini adalah kaum-kaum elitis yang tidak bisa kerja. Mereka berpolitik untuk mendapatkan narsistik kekuasaan dan memperbesar ekonominya sendiri. Mereka tidak murni bekerja untuk rakyat. Jangan sampai Indonesia kembali menjadi bancaan kaum elitis yang suka mencari kekayaan melalui jabatan, tapi rakyat sengsara di bawah tidak dipikirkan. Syukurlah, aksi tersebut akhirnya batal karena sepi peminat. 6 orang pemuda yang diduga akan mengikuti aksi tersebut ditangkap polisi. Dan tiba-tiba saja, nama-nama pemuda yang diduga menjadi provokator aksi Jokowi Endgame beredar viral di sosial media. Nama Ahmad Sofyan dan Del Pedro Marhen menjadi viral dan ramai dituduh sebagai penggerak aksi. Sebagai informasi, Ahmad Sofyan ini adalah anggota dari Persatuan Alumni 212, komplotan yang sama dengan yang melengsarkan Ahok di tahun 2017 dan menjebloskan dia ke penjara. Lagi-lagi, kelompok yang bikin ulah ya kelompok yang itu-itu lagi. Kemudian bagaimana dengan Del Pedro ini? Beredar meme di sosmed bahwa Del Pedro ini dulunya pernah kuliah di Universitas Pasundan, tapi kemudian di drop out karena bodoh. Del Pedro juga menjadi anggota di organisasi Blok Politik Pelajar. Pada akhir Juni, Del Pedro terlibat debat terbuka dengan dosen komunikasi UI Ade Armando.
Namun, dalam debat yang berdurasi panjang tersebut, Del Pedro bukannya berdebat dengan baik, tapi ia malah berkali-kali menunjukkan kebodohannya dengan berkata dia tidak mengerti apapun yang dijelaskan oleh Ade Armando. Padahal, Ade Armando sudah menjelaskan dengan detail dan banyak data-data, serta ia menggunakan kata-kata yang mudah dipahami oleh orang awam. Alih-alih mempelajari tentang topik apa yang mau diperdebatkan, Del Pedro justru terus-menerus menyerang Ade Armando dengan sindiran dan kata-kata yang seharusnya tidak pantas diucapkan oleh orang-orang yang terdidik. Nonton debat mereka berdua bukannya seperti debat, melainkan seperti adegan bocil yang sedang marah-marah ke orang tuanya karena nggak boleh main. Terus si bocil ini terus-terusan menyerang orang tuanya supaya nuruti dia boleh pergi main. Tapi pada akhirnya, Del Pedro tidak mau mengakui keterlibatannya dalam aksi Jokowi Endgame. Ia malah sibuk klarifikasi di media massa, mengatakan kalau dia tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan aksi tersebut. Aneh aja sih, jika dia tidak ada sangkut pautnya, kenapa dia tidak melaporkan akun-akun yang menyebarkan nama dan nomor handphonenya di sosmed ya? Seperti yang dilakukan oleh Tafarel Giovanni Montero, yang juga diduga menjadi penggerak aksi Jokowi Endgame. Tafarel akhirnya melaporkan sejumlah akun di sosmed yang menyebarkan namanya, sebab Tafarel tidak merasa terlibat sama sekali dengan aksi tersebut. Sejumlah ojek online juga sempat membuat laporan ke polisi. Mereka keberatan karena nama perusahaan mereka dicatut dalam aksi tersebut. Padahal sebenarnya bukan. Selain batal melakukan aksi, beredar pula screenshot komentar-komentar peserta demo yang gagal melakukan aksi. Komentar ini lucu sih sebenarnya. Saya bacain aja ya. Bro, gimana ini? Adik-adik STM pada kecewa. Kok mereka udah ada yang sampai di lapangan, nyatanya kok nggak ada aksi? Infoin dong kalau aksinya jadi atau enggak, atau batal gitu. Haduh, demonya nggak jadi bro. Logistiknya dibawa kabur sama Miftahul Khoir. Miftahul Khoir siapa bang? Kok bisa sampai bawa kabur logistik? Iya nih, udah pada siap. Tolong dikoordinasikan, Min. Ini inisiatif boleh, tapi ini pergerakan, bukan tawuran. Miftahul Khoir itu yang punya akun IG ini, bro. Si penggerak aksi. Terus ada lagi nih tweet lucu. Entah benar atau enggak, seolah-olah ini adalah tweet salah satu peserta aksi Jokowi Endgame. Begini isi tweetnya. Bang Andi Arief, buat aksi massa 1200 anak-anak Universitas Pamulang, logistik udah turun belum? Atau ambil langsung di Cikeas? Lucu banget kan? Jika memang benar tweet dan komentar-komentar tersebut benar-benar dari peserta aksi, maka bisa dibilang aksi Jokowi Endgame adalah aksi paling absurd yang pernah direncanakan. Masa iya yang turun demo bocil-bocil ingusan begini? Jajan aja paling masih minta uang saku sama orang tua. Udah berani-berani amat lengserin presiden. Udah gitu, masa iya sembarangan nyebut nama bandar di Twitter? Kalau bukan bocil yang bisa ceroboh kayak gini, siapa lagi dong? Selain nama-nama penggerak demo, beredar juga meme-meme yang menuduh jika pihak Partai Demokrat adalah dalang dari aksi Jokowi Endgame. Susilo Bambang Yudhoyono, Andi Arief, dan Rahlan Nasidik banyak dituding sebagai bandar yang mendanai dan memerintahkan bocil-bocil dan kelompok PA212 ini untuk mengadakan aksi Jokowi Endgame. Apakah benar petinggi-petinggi Partai Demokrat yang melakukannya? Tentu saja Partai Demokrat kini tengah sibuk membantah meme dan tudingan-tudingan tersebut. Paling habis itu, seperti biasa, SBY akan tampil di media massa mengungkapkan rasa prihatinnya karena partainya dapat fitnahan macam-macam. Lalu siapakah dalang sebenarnya dari aksi ini? Apakah aksi ini murni menyuarakan aspirasi rakyat ataukah yang sebenarnya hanya pesanan elit politik tertentu yang membenci Jokowi dan sudah lama ingin ia mundur? Menurut Menko Polhukam Mahfud MD dalam konferensi persnya, ia mengatakan bahwa ada kelompok tak murni yang ingin memanfaatkan situasi. Apapun kebijakan pemerintah akan selalu diserang dan dilawan. Bahkan BIN sendiri juga ikut mengomentari aksi Jokowi Endgame ini. Menurut Deputi 7 Badan Intelijen Negara, Wawan Hari Purwanto, ada kelompok-kelompok yang memang memiliki kepentingan sengaja memprovokasi rakyat supaya mau berdemo di masa pandemi begini. Kelompok ini kerap memanfaatkan aksi demonstrasi untuk provokasi, untuk memperkeruh situasi, bahkan menuntut Jokowi untuk mundur dari jabatan presiden. Saat ini, BIN terus mendeteksi dan berkoordinasi melalui forum Kominda maupun Forkominda terkait dengan dinamika kepemerintahan selama COVID-19, termasuk mengantisipasi kelompok-kelompok yang sedang memprovokasi rakyat. BIN juga menyarankan kepada masyarakat
untuk tidak ikut berdemo selama pandemi, sebab demo-demo ini rawan sekali digunakan oleh para provokator untuk memperkeruh situasi negara, membangun ketidakpercayaan kepada pemerintah, dan yang terakhir, biasanya untuk menuntut Jokowi mundur. Dosen komunikasi UI Ade Armando juga menduga bahwa aksi Jokowi Endgame digunakan oleh para elit politikus untuk makar, alias menggulingkan pemerintahan yang sedang sah berlangsung. Mereka memanfaatkan mahasiswa-mahasiswa dungu tersebut sebagai proksi atau pion kepentingan mereka. Walaupun jelas para pemimpin mengatakan bahwa ada elit politik yang bermain di balik aksi Jokowi Endgame, namun sampai kini pemerintah tidak pernah mengungkap siapakah yang menjadi dalang sebenarnya. Kenapa pemerintah tidak pernah mengungkapkan ya? Bukankah lebih baik diungkapkan saja supaya rakyat semakin cerdas, supaya rakyat semakin aware tentang permainan politik di Indonesia? Dengan mengetahui siapa dalangnya, besok-besok rakyat akan semakin berhati-hati jika ada ajakan untuk demo atau makar. Karena paling pemain besar di belakangnya yaitu itu lagi. Salah satu aktivis 98 yang kini menjadi kepala Puskamnas Universitas Bhayangkara, Hermawan Sulistyo, juga menyatakan bahwa aksi mahasiswa yang sekarang ini berbeda sekali dengan aksi mahasiswa di tahun 98 dulu yang sukses melengsarkan Presiden Soeharto. Ada bandar di balik aksi Jokowi Endgame yang ia nyatakan saat diwawancarai oleh Kompas TV beberapa hari yang lalu. Namun siapakah bandarnya? Hermawan Sulistyo memang tidak menyebutkan namanya secara spesifik, namun ia hanya menyebutkan ciri-cirinya saja. Yang menjadi bandar dari aksi ini jelas-jelas adalah mereka yang berkuasa dan terlibat dengan kasus-kasus sebelumnya, seperti kasus hakim yang ditembak mati tapi tidak diapa-apakan, kasus demo-demo sebelumnya, barisan sakit hati, para orang-orang yang kekayaannya berkurang karena kekuasaan rezim Jokowi, serta orang-orang yang ingin mencari tambahan kekayaan dengan menjabat jika Jokowi lengser. Lalu apa tujuan bandar ini merancang aksi Jokowi Endgame? Menurut Hermawan Sulistyo sih, tujuannya apalagi jika bukan pergantian kekuasaan? Sebab ada sebuah narsistik kekuasaan yang dimiliki oleh kelompok ini. Maksudnya, apapun yang terjadi, maka kekuasaan harus kembali ke kelompok tersebut. Apakah kalian sudah bisa menebak siapa kelompoknya? Walaupun aksi tersebut telah gagal, jangan bersenang-senang dulu. Pandemi belum berakhir. Jokowi harus dikawal bersama-sama supaya menuntaskan pandemi ini dan membawa Indonesia kembali hidup normal. Banyak orang yang memanfaatkan pandemi untuk menjatuhkan beliau. Kalau beliau lengser pun, tidak ada yang menjamin kita bisa menuntaskan pandemi dengan baik. Ingat, tidak ada satupun negara di dunia ini yang sempurna dalam menangani pandemi. Pandemi ini membuat kita harus mengorbankan salah satu atau beberapa hal untuk menyelamatkan nasib banyak orang. Pandemi ini adalah latihan bagi kita untuk sabar dan belajar bersikap dewasa. Terus jaga negeri ini dengan meningkatkan kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan intelektual dengan banyak membaca dan mengamati.